Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di episode kedua dalam satu hari mengelilingi Pangandaran. Ini adalah episode kedua melanjutkan perjalanan yang kemarin dari Karang Nangka Parigi. Setelah memasuki Karang Nangka, Anda lurus saja sampai nanti kita berada di Cijulang Parigi. Nah, dari sini lurus saja ya sahabat. Tapi jika sahabat ragu, lebih baik bertanya ke warga setempat. Jangan terlalu mengandalkan GPS karena ini takutnya diarahkan ke jalan yang salah atau diputarkan. Karena ini di kampung ya, takutnya kurang akurat. Jadi lebih baik bertanya ya sahabat. Nah sahabat, kita sudah sampai di pertigaan di Cijulang Parigi. Untuk yang ke arah kanan ini adalah ke Parigi. Kita ambil ke arah kiri menuju ke Pantai Pangandaran. Nah dari sini kita lurus saja sampai menemukan jembatan pertama. Dan di depannya ini ada pertigaan. Kita mengambil ke arah kanan untuk memasuki ke pantai barat Pangandaran. Jadi ini jalan ke pantai barat Pangandaran ya sahabat.
ini sahabat, kita sudah sampai di Pantai Timur Pangandaran. Suasana weekend hari ini sangat ramai banget. Dan kelihatan penginapan di sini pun banyak pengunjungnya ya sahabat, penuh. Oke, selamat menikmati suasana di Pantai Pangandaran. Kita akan lanjut ke Jembatan Merah, yaitu jembatan baru di Cikidang Pangandaran. Ini ada yang menyebut Jembatan Merah ikonik di Pangandaran atau Jembatan Pelabuhan Cikidang. Oke, sahabat, jangan kemana-mana, jangan ditutup dulu. Mari kita lanjutkan ke Jembatan Merah. Ini nelayan-nelayan. Oh, ternyata habis menjaring tuh. Tapi ikannya dapat dikit. Baru mendarat habis menjaring ikan. Nanti langsung dijual di sana dan mungkin langsung dipasarkan ke bakul-bakul di sini. Gimana teman-teman, indah bukan di Pantai Pangandaran? Ayo berwisata di Pangandaran ya sahabat. Mungkin untuk di Pantai Timur kita sudahi sampai di sini. Besok kita akan ke alun-alun baru di Pangandaran. Seperti apa alun-alunnya? Nantikan besok di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.